Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube kami, Explore Family. Kali ini Explore Family akan mengajak teman-teman semua liburan di kawasan Dieng, Wonosobo. Kita akan ke tempat wisata yang tidak asing lagi, yaitu Kawasikidang. Ini adalah salah satu wisata yang wajib teman-teman kunjungi kalau ke Dieng, Wonosobo. Selengkapnya tonton terus videonya sampai habis. Terima kasih yang sudah mensupport channel kami dengan mensubscribe-nya. Yang belum subscribe, segera subscribe karena kami akan memberikan informasi tentang tempat wisata, tempat kuliner, dan juga penginapan. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya, dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi explore bersama Explore Family. Let's go explore. Sekarang kita akan mengajak teman-teman semua yaitu explore di Dieng Banjarnegara. Dan kita ke salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi yaitu Kawasikidang. Untuk alamatnya yaitu berada di Bakal Buntu, Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk memasuki tempat ini lumayan ngantri karena ini adalah hari libur anak-anak sekolah, jadi lumayan banyak pengunjungnya. Berapa pak? 5.000. Ambil kiri pak. Siap. Full rame sekali musim liburan di Kawasikidang, full nih, banyak tempat parkir penuh. Oh ya teman-teman, yang mau masuk ke kawasan Kawasikidang, tempat wisata ini harus menggunakan masker ya. Bukan karena covid atau apa sebagainya, namun ini karena bau belerangnya. Untuk harga tiketnya yaitu Rp20.000 per orangnya. Biasa umur 25 tahun ke atas bayar penuh ya Rp20.000. Ada tiket terusan juga untuk ke Kawasikidang dan Candi Arjuna. Nah, di sini terdapat dua kijang ya atau kidang, melambangkan bahwa sini adalah namanya Kawasikidang. Kenapa disebut dengan Kawasikidang? Ini karena kawahnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena masih di kawasan pegunungan, jadi lumayan dingin untuk suasananya atau cuacanya. Menggunakan jaket yang tebal ya teman-teman. Lumayan luas ini tempatnya. Dan kita untuk berjalan ke sana ada seperti jembatan ya. Bagus juga untuk berfoto-foto. Coba foto di sana, Bang. Nah, seperti di sini juga terdapat tulisan atau spot Kawasikidang, ada tamannya juga di sini.
Dari sini mulai tercium bau belerang. Jadi teman-teman harus menggunakan masker ya. Ramai sekali ini. Nah, ini beberapa bulan yang lalu kawahnya berada di sini. Namun sekarang pindah ke atas sana. Jadi kita melihat kawah belerangnya nanti kita ke atas sana ya. Dan untuk jalan seharusnya ini satu arah ya. Kita harus ke kawahnya dari sini, terus naik ke atas ke sini, lalu pulangnya itu nanti ada jalannya lagi ke sana, bukan ke arah sebaliknya. Jadi seharusnya tidak berpapasan seperti ini ya teman-teman. Kita harus arah ikutin arahnya ya. Setelah selesai dari kawahnya, kita ini ke arah pintu keluar. Banyak sekali tempat-tempat oleh-oleh. Karika, kentang, tutup kecil nih. Baik, sekian video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan referensi untuk liburan teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah mensupport channel kami dengan mensubscribe-nya. Yang belum subscribe, segera subscribe karena kami akan memberikan informasi tentang tempat wisata, tempat kuliner, dan juga penginapan. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.